Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan mereview lagi game eFootball PES Nusantara 2023 ya guys. Yang mana cuy, kita tahu akhir tahun ini ada kejuaraan Piala AFF ya guys. Yang mana cuy, tentunya itu pas banget dengan tema kita hari ini, karena memang cuy, PES Nusantara ini sudah dimod edisi Piala AFF 2022 guys. Nantinya di sini cuy, kita tuh akan mereview gimana preview ataupun penampakan dari mod ini guys. Tapi sebelum itu, gue itu mengucapin dulu terima kasih kepada channel Ragelsa yang sudah memodifikasi game ini. Buat kalian yang mau nyobain, bisa kalian cek di link ada di deskripsi guys. Langsung aja cuy, kita mulai guys. Oke, ini dia cuy, untuk awalnya di sini ya simple banget guys. Di sini ada AMF Mitsubishi Electric Cup 2022 ya, itu dia cuy, cuma kayak gitu aja guys. Langsung aja kita masuk ke gamenya, let's go. Oke guys, kita akan tunggu ya guys. Nah ini deh cuy, untuk layar menu yang mana ini ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi guys ya. Ini sama cuy seperti yang PES Nusantara, cuman diubah aja di bagian menunya ataupun logo menunya, dan juga di bagian backgroundnya yang sudah diubah menjadi ala-ala Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ya guys. Jadi langsung aja cuy, tanpa berlama-lama, untuk menunya seperti yang gue bilang tadi sama ya guys. Di sini cuy, nah bisa kalian lihat. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, kita itu menuju ke menu editnya guys. Kita akan lihat pemain-pemain dan apa aja yang sudah diupdate di mod kali ini cuy, karena udah lama banget gue itu nggak main PES Nusantara. Jadi di sini cuy, banyak sekali mod. Yang pertama itu mau gue tunjukin dulu cuy, ada mod Piala Dunia ya guys. Ini dia cuy, nah bisa kalian guys, ini merupakan ada mod Piala Dunia. Di sini ada Kroasia cuy. Nah kalian bisa lihat guys ya, ini pemain-pemainnya sudah diupdate semua. Nah dari pemain-pemainnya, real face-nya juga udah bagus-bagus semua cuy. Kemudian juga kalian bisa lihat di sini ada Jerman guys ya, ini dia Leroy Sané. Kemudian di sini ada Thomas Werner, ada Hotman, kemudian ada Gnabry cuy, nah, ada Kroos. Oke, kemudian kita akan lihat lagi di Prancis, Griezmann, Giroud, Dembele, ada Mbappe guys. Kemudian kita akan lihat dulu cuy, di mana nih? Oke, bentar. Mana Argentina guys? Oke, ini dia Argentina nih. Oke, ini dia cuy, Argentina. Ini dia. Ya, ini merupakan juara dunia tahun 2022 ini guys. Selamat cuy buat Argentina, plus buat Messi yang merupakan ending banget. Ini merupakan greatest of all time guys, ataupun buat cuy. Akhirnya guys, perdebatan antara Ronaldo dan juga Messi dimenangkan oleh Messi cuy. Wow, benar-benar guys ya, sangat-sangat menyebarkan sekali cuy. Sayangnya kemarin kita itu bermain di current board-nya malah bukan Messi yang angkatnya guys ya, sayang sekali cuy. Nah, ya langsung aja di sini itu yang pertama ya guys ya. Jadi di sini cuy ada mod Piala Dunia, bisa kalian mainkan. Kemudian ada juga cuy mod dari liga-liga guys ya, masih tetap sama seperti kemarin. Di sini juga nggak diubah sama sekali cuy, ini masih sama seperti yang mod sebelumnya. Ini merupakan dari liga-liganya guys ya, ada Liga 3, Liga 2, Liga Malaysia, ada Liga 1. Nantinya ini sudah mod, udah update semua ya guys ya. Kita lihat sebentar cuy, sini di persib dulu ya. Di sini cuy ada Rualian, ini bisa lihat. Oke, ini sudah update semua ya guys ya, dari segi Liga Indonesia cuy. Kemudian di Persija, oh ini dia guys ya, bisa kalau tulis cuy. Oh banyak sekali cuy, oh, kita mencek ya guys ya. Kemudian di Persita, nah ini dia Bergonzi, Osasaha. Kemudian ada lagi di Madura cuy, dia Ronald Kuate, Megatra, dan lain-lain sebagainya guys. Dan ini juga cuy ada, ini pembaruan. Jadi itu dia guys ya, dari segi liganya ini masih tetap sama cuy. Ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Malaysia, ada juga J-League dan yang lain sebagainya guys. Satunya cuy, di sini ada update terbaru yaitu di Piala AFF ya guys. Ini dia cuy, kita akan lihat di ASEAN ini guys ya. Ini dia cuy, Piala AFF, kita akan lihat dulu di Filipina guys. Di sini ya, ini dia guys, bisa kalian cuy dari segi pemain-pemainnya. Di sini gue mohon maaf guys ya, gue nggak bisa nentuin cuy ini real face apa enggak, soalnya jujur aja gue itu kurang familiar dengan pemain-pemain di wilayah ASEAN ya guys. Jadi kalian lihat sendiri cuy ini dari real face-nya guys. Soalnya kalau gue mau nentuin ini real face apa enggak cuy, takutnya salah guys. Soalnya gue tuh nggak tahu cuy ini pemain-pemainnya guys ya. Tapi di sini bisa kalian sendiri, gue akan liatin satu persatu ya guys. Ini dia cuy, nah ini dia, bisa kalian lihat saja ya guys ya. Nah itu dia cuy. Oke, di sini kenapa ini guys? Oke, bentar. Oke, di sini ada ngebug ya guys nampaknya cuy.
di Thailand banyak tipenya ini guys. Oke, di sini ada ngebug cuy, di bagian Thailand ada bajunya yang masih ini guys, transparan cuy, itu ngebug sih. Oke, di sini guys dari Singapura bisa lihat guys ya. Ini dia cuy. Kalian bisa lihat sendiri dari pemain-pemainnya ya guys ya. Cuma di Indonesia, kalau di Indonesia gue tahu guys ini cuy, langsung aja guys ini cuy. Ada Sananta ya guys ya. Oh, di sini ada Yakob Suyuri cuy. Ya di sini bisa kalian guys ya, ada yang benar-benar real face, ada juga yang kayak generic gitu guys. Kayak Sananta ini kayaknya lebih ke agak ke generic gitu ya guys. Cuma di sini cuy Yakob Suyuri. Oke, lumayan lagi Maulana. Oke, lagi Maulana bagus sih, mantep ini. Enggak gua kemarin sampai Yosepit. Nah, ini mantep nih pas Yosepit, kemudian Marcelo Ferdinand. Oke lah guys, cuman agak sedikit generic nampaknya cuy. Ramirian tuh, nah Ramirian tuh lumayan nih cuy. Real face guys ya. Mark Lok, nah ini dia cuy. Wah, Mark Lok sih nggak ada obat sih cuy. Mark Lok nggak ada obat sih guys, real face guys. Mantap sekali guys ya. Cuma di sini juga ada Abimanyu. Oke, Abimanyu ini real face juga cuy. Bisa kalian, bagus banget. Cuma di sini ada Sadir Ramani. Oke, lumayan ya guys ya. Cuma di sini Ricky Kamboya. Nah, Ricky Kamboya bagus juga sama seperti Mark Lok tadi guys. Mantap banget. Cuma di sini ada Asnawi. Asnawi lumayan lah guys ya. Ini juga real face cuy. Witan, wah Witan ini bagus nih. Witan guys, wah mantap sekali. Tadi Welas, cuma di sini ada Samuyama. Ada Jori Ahmad, ada M. Ferrari, Alif, ada Parudin, ada Elkon Bagot, oke, sini ada Rizky Rido, kemudian sini ada Remradi, Harun Faldin, dan juga ada Nayu Argawinata ya guys ya. Kemarin itu kita akan lihat juga di sini, oke, bisa kalian lihat di sini guys ya. Ini kebanyakan namanya Nguyen-Nguyen semua guys. Jadi ya, kayaknya satu marga mereka sih guys ya, Nguyen-Nguyen semua cuy. Oke, itu dia guys ya. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut ke ini Myanmar. Nah ini dia guys ya, Myanmar cuy. Sekali sendiri cuy. Ini merupakan negara yang cukup kuat juga di wilayah ASEAN ini guys ya. Kemudian di sini ada Kamboja. Oke, ini dia Kamboja cuy. Kalian bisa lihat sendiri guys ya. Oke, ini dia bajunya juga keren ini guys, Kamboja cuy. Keren lah guys ya. Oke, kemudian di sini Malaysia cuy. Oh, Malaysia ini guys ya. Ini merupakan negara tetangga kita guys. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri cuy. Oke, nampaknya bawah dulu kiper guys ya, ini dia. Oke, mantap lah cuy. Kemudian di sini kita akan lihat lagi ada mana nih? Bentar. Oh, oke lainnya di sini ada lagi guys. Nah, ini dia cuy, ada Timor ini apa tuh Brunei guys ya. Brunei cuy, ini dia. Kita lihat karena tadi di wilayah ASEAN itu cuma ada 8 negara, jadi yang sisanya cuy ditaruh di sini ya guys ya. Ini cuy. Oke, mantap sekali guys ya. Oke. Kemudian Timor Leste, cuman Timor Leste ini nggak masuk ke Piala AFF guys ya. Nggak tahu guys cuy, karena memang dia tuh karena slotnya mungkin kurang atau gimana, soalnya kan ada dua grup dan isinya itu 10 ya guys. Sedangkan kalau misalnya mau masuk ke Timor Leste cuy itu 11 guys. Cuman gue nggak tahu juga apakah Piala AFF ini memang wilayah ASEAN apa tuh anggota ASEAN aja, karena kalau misalnya anggota ASEAN aja, setahu gue guys Timor Leste memang nggak dimasukin anggota ASEAN guys, kecuali wilayah cuy. Kalau misalnya ditanya wilayah Asia Tenggara baru Timor Leste masuk ya guys ya, pokoknya kayak gitulah guys ya. Oke cuy, ini dia pemain-pemain dari Timor Leste. Jadi oke, nampaknya sudah selesai guys ya. Nah selanjutnya cuy, kita balik dulu dan kita ke ininya baju cuy. Kita akan lihat dulu di baju dari pemain-pemain ini dia cuy, baju dari ASEAN ya guys ya, di Piala AFF ini guys. Oke, ini dia baju dari ini juga udah benar-benar lisensi cuy. Ini sudah lisensi semua ya guys ya. Oke, Malaysia. Kemudian ini dia ada Kamboja, ada ini cuy, ada Myanmar. Kemudian di sini untuk sepatunya, oke sepatunya juga udah diupdate belum ya? Waduh, gue lupa cuy, udah diupdate kayaknya guys ya. Ini udah beda-beda juga cuy. Nah ini dia guys, sudah diupdate cuy, jadi mantep banget. Jadi nampaknya sudah selesai guys, kita langsung aja tanpa berlama-lama menuju ke gameplaynya cuy. Oke guys, kita sudah berada di gameplaynya cuy, dan kali ini kita tuh akan bertanding di Gelora Bung Karno ya, sambil-sambil kita tuh nostalgia cuy, karena udah lama banget kita tuh nggak pernah melihat pertandingan di Gelora Bung Karno lagi guys. Dan kali ini cuy kita tuh mempertemukan antara Indonesia versus Kamboja ya guys. Jadi cuy di sini dari segi stadionnya juga udah diubah ya guys ya, dari beberapa negara juga guys, misalnya kayak Indonesia, kemudian juga ada Kamboja, ada Malaysia, Thailand dan lain-lainnya guys. Pokoknya di sini sudah edisi Piala AFF guys. Kemudian cuy di sini kita tuh akan dengarkan, gue penasaran banget kira-kira ada nggak international anthem dari kedua negara ini guys. Mudah-mudahan ada sih, kita akan dengarkan nanti.
Oke, ini dia. Oke, sayang sekali cuy nggak ada guys ya. Padahal dari segi apa tuh light on ini udah bagus banget sih cuy. Benar-benar udah bagus banget tadi light on ini guys. Cuman nggak ada guys dari segi Kamboja juga cuy. Oke, dari segi Kamboja nggak ada juga guys ya. Mungkin kalau misalnya ditambahin, wah bagus banget sih cuy. Cuma di sini masih nggak ada guys ya. Oke, di sini cuy dari segi Indonesia ini dia start yang akan diturunkan 4-3-3. Sementara dari si Kamboja ini dia 4-4-2 ya guys ya. Kita akan melawan cuy. Kira-kira kita nanti bisa nggak ngalahin Kamboja di game ini ya guys ya. Oke, ini dia kita akan mulai sebentar lagi guys. Tentunya di sini gue tuh akan mereview lagi dari segi scoreboard dan lain-lainnya ya guys ya. Ini dia cuy. Oke guys, kita sebelum mulai cuy di sini bisa kalian guys ya, dari segi scoreboard di sini udah rapi banget cuy. Kalian bisa lihat guys ya, ini juga udah mantep banget ya, walaupun kalau misalnya dibilang sama persis ini nggak sama persis guys, seingat gue nggak kayak gini guys, cuman ini juga udah bagus cuy. Cuman di sini ada official broadcast dari Ineos ya guys ya, yang mana kalau nggak salah di tahun ini cuy di RCTI juga ya kalau nggak salah ya, pokoknya kayak gitu guys. Untuk kamera di sini menggunakan kamera jauh PS5 ya guys, jadi buat pencinta-pencinta kamera jauh PS5, wah kalian wajib cobain guys. Tentunya di sini dari segi kameranya gue pakai normal jauh, di sini lebar guys, kita pakai normal jauh aja cuy. Dan langsung aja kita di sini mulai pertandingan antara Indonesia versus Kamboja guys. Cuma di sini sayang sekali guys, kalau kalian misalnya ke bawah guys ya. Oke bentar cuy, di sini sudah diambil. Nah itu dia guys ya, sayang sekali bak penontonnya tuh masih terlihat guys ya, padahal ini udah bagus banget cuy. Cuman itu dia guys ya, sayangnya bak penontonnya masih ini cuy, masih benar-benar terlihat. Itu dia, kalian bisa lihat guys ya, kalau misalnya kita tuh ke bawah dikit cuy, dia tuh hitam-hitam kayak gitu guys. Oke, ini dia ada tadi serangan guys ya, kita baru intro cuy sudah diserang oleh pemain dari Kamboja di menit 2 memasuki menit 3. Tapi is okay cuy, dari segi overallnya tadi lumayan guys ya. Dan tentunya di sini tadi cuy gue tuh mau ngelawan Thailand guys, cuman sayang sekali guys ya, tadi kalau kalian bisa lihat cuy dari segi baju kipernya tuh ada sedikit ngebug guys, jadi nggak enak tuh kalau misalnya kita mainin guys ya. Jadi sini kita akan lawan Kamboja aja guys. Nah, di sini cuy Betaing langsung mencoba witan. Oh, bagus sekali. Oke, di sini Ricky Kamboja aku langsung. Ya bret, tapi sayang tendangannya masih melambung ya guys ya. Oke cuy. Kembali lagi saya emang agak susah sih guys kalau misalnya kita tuh bermain dengan pemain-pemain yang rating rendah apa tuh di game ini guys, agak sedikit ini cuy tendang-tendangannya guys ya. Beda banget kalau misalnya kita tuh menggunakan tim-tim yang gede cuy. Oke, di sini kembali lagi. Oke, Abimanyu di sini. Oke, santuy. Cuman di sini juga ya faktor gue noob juga sih guys, cuman kalau misalnya nggak noob ya nggak juga sih. Nah kayak gini kita ngelawak guys. Aduh, oke ambil bolanya please. Oke, di sini cuy Sadir Ramlani. Oke, Sadir Ramlani langsung ke witan, kembalikan lagi ke Sadir Ramlani. Oke, langsung mencoba lagi. Ah nggak bisa guys ya, kembali lagi cuy di sini kita masih mencoba. Oke, oke santuy. Rizky Ridho ambil bolanya, bagus. Samsul Arif langsung mencoba ke Abimanyu, coba ke witan di sana. Witan sudah dibayangi, sayang sekali. Cepet banget ini guys pemain Kamboja, parah. Oke, langsung aja di sini cuy. Oke, Rizky Ridho, Sadir Ramdhani. Oh, sayang sekali guys masih di sini guys ya. Rizky Ridho lagi, Rizky Ridho lagi, Sadir Ramdhani lagi. Oke, santu cuy di sini, kembali lagi Suhana. Oke, pertama arahan tadi tidak berhasil mengambil bola. Oke, santu guys. Cuma di sini cuy kalau kalian bisa, kalian bisa. Ini lagi si penontonnya bagus banget cuy, cuman itu dia guys ya. Masih ada bug penontonnya itu. Nah, kalau aku bawa kayak gini cuy, cuman kalau misalnya nggak ada lagi, wah itu benar-benar mantap sih guys. Oke, Ricky Kamboja. Ricky Kamboja bagus sekali di sini, kita mencoba ingin meresah deh guys ya. Oke, santuy. Oke, langsung di sini cuy Asnawi. Asnawi di sini. Oke, om. Nah, bagus nih. Jebret. Aduh, tapi tendangannya tadi guys ya terlalu lemah tadi. Oke, Asnawi lagi. Bagus nih Ricky Kamboja. Aduh, tapi diambil bolanya. Kembali lagi di sini ada Perat. Oke, di sini ada Tifa, Peter Sulaiman mencoba ke Suhana di sini. Pertama Rahan masih mencoba. Oh, gagal tadi guys ya. Suhana lagi cuy, di situ ada Elkan. Elkan masih Elkan. Kembali lagi di sini Elkan di situ. Oh, nampaknya untung Elkan tadi guys ya berhasil dan bolanya keluar. Tidak ini guys ya, tidak corner cuy. Lempar ke dalam saja. Tifa kali ini langsung mencoba ke belakang. Taing guys ya. Kalau langsung oh, tapi di sini ada pertama arah bagus sekali. Serang balik coba kita lakukan. Witan Sulaiman, Witan Sulaiman langsung mencoba di sini. Oke, apakah bisa langsung ke Egi Maulana? Bagus sekali Egi Maulana. Oke, langsung. Oke. Jebret. Tapi astaga tendangannya guys ya masih belum bagus cuy. Egi Maulana coba kita oper dulu tadi guys ya di situ, padahal ada pemain kita cuy. Oke. Cukup santuy. Dari sini kita akan mulai lagi guys.
Langsung di tengah ada Marco di sana, ambil bolanya, oke bagus bagi Maulana, tapi sayang bolanya kembali dikuasai oleh pemain dari Kamboja Suhana. Kali ini langsung Marco mencoba untuk mengambil, bagus sekali, tapi sayang kembali lagi bola dikuasai oleh pemain dari Kamboja, guys. Oke di sini cuy, oh Rizky Rido, oh no tadi guys ya, untung tuh cantik tadi guys ngambil pukulan, untung tidak gol tadi guys ya. Elkan Bakon langsung di sini, pertama Arhan langsung mencoba ke tengah cuy, di sini ada Marklock langsung ke Sadiran Tani, langsung ke Kamboja, oke cukup lumayan, langsung ke Asnawi, Asnawi di sini langsung polgas pol lagi Asnawi, Asmai, eh Asnawi mencoba ke belakang, mencoba ke belakang di situ ada Ricky Kamboja lagi, situ ada Sadiran Tani, gol. Aduh, masih enggak maunya cuy. Masih enggak maunya guys, sudah beberapa kali kita coba, masih enggak mau cuy, masih melebar itulah guys. Oke. Ini kita harus cermat lagi cuy, harus di depan gawang banget ini guys. Enggak bisa di jauh-jauh nih cuy. Oke, Sadiran Tani. Oke, langsung ke Egi Maulana, Witan di situ ambil. Tapi sayang bola dikuasai lagi oleh pemain dari Kamboja guys. Sekali ini cuy agak Egi Maulana bitain kali ini. Oke. Sudah menit-menit terakhir ini guys. Sebentar lagi guys ya. Oke, Marco di sini. Oke, Marco. Oke, di sini nampaknya akan crossing dia. Kembali ke belakang nampaknya. Dan Polin. Ada Witan. Oke, kembalikan lagi ke Suhana. Suhana di sini. Oh. Sayang sekali tadi guys ya ada sedikit. Oke, Marco ambil bolanya. Marco. Masih berdua di sana Marco berhasil main bola. Tapi sayang guys ya terlalu. Tapi Egi Maulana ambil cuy. Oke, bagus. Nah, Egi Maulana nih bisa nih, bisa nih. Bisa nih, bisa nih guys ya. Bisa nih, bisa nih. Oke, langsung. Langsung situ cuy. Aduh, tadi susah guys ya, tidak ada rekan juga mau ngoper. Sayang sekali di sini kembali lagi. Oke. Oke, Santu di sini bagus sekali. Marco lagi, Egi Maulana lagi. Langsung ke Ricky Kamboja. Ricky Kamboja di sini. Ricky Kamboja, Ricky Kamboja langsung mencoba. Di situ ada siapa? Ada. Nah, gol. Aduh, nggak maunya cuy. Ya ampun, sudah di depan gawang guys ya. Oke, satu tangan nih. Gol. Aduh, nggak mau lagi guys ditutup ini cuy. Oke. Nampaknya kita akan berakhir dengan skor seri ini cuy. Ah, nggak ada gol lagi guys ya. Kembali lagi guys ini. Oke. Oke, ini dia. Oke, ini dia guys ya. Oke. Oke, itu dia guys ya untuk gameplay aja. Ternyata kita tidak ada gol. Walaupun beberapa kali kita tadi melakukan tendangan demi tendangan, tapi sayang guys ya masih banyak yang dihalau, kemudian juga masih banyak yang melebar ya guys. Tapi it's okay cuy, ini dia gameplay. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalau misalnya kalian itu tertarik guys, ya langsung aja download tanpa berlama-lama guys. Dan juga cuy, jangan lupa di subscribe channel Ragil saya guys, supaya dia itu semakin semangat membuat mod-mod berikutnya ya guys. Jadi jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel video. Bye-bye.